Tetap rayakan Lebaran meski pindah agama, Mutia Ayu banjir pujian. Mutia Ayu diketahui telah pindah agama sejak menikah dengan mendiang Glenn pada tahun 2019 silam. Mantan pedangdut ini berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen, mengikuti keyakinan yang dipeluk Glenn. Meski sudah berpindah agama, ibu satu orang anak ini tetap ikut merayakan Lebaran bersama keluarganya. Dalam unggahan Instagramnya pada Senin 2 Mei 2022 lalu, Mutia tampak berkumpul dengan keluarganya merayakan momen Idul Fitri. Tak ketinggalan Gewa, putri tunggalnya bersama Glenn juga ikut hadir. Ia terlihat mengenakan kaftan berwarna coklat yang seragam dengan anggota keluarga lain. Puji Tuhan, Lebaran tahun ini bisa kumpul sama Papa, Ibu sama Anggi, Teh Santi Damar, Arsyad dan Gewa, tulis Mutia Ayu. Aksi Mutia Ayu tetap merayakan Lebaran meski sudah pindah agama ini pun mendapat sorotan dari warganet. Banyak yang memujinya karena dianggap menerapkan toleransi di tengah keluarga yang berbeda keyakinan. Amin, puji Tuhan, perbedaan dalam keyakinan keluarga besar bukan jadi meruntuhkan persaudaraan, tulis salah seorang netizen. Puji Tuhan, Teh Mutia, walau sudah berbeda agama tetap menghargai dan mengasihi keluarga. Kompak dan sehat-sehat selalu, Teh Mutia, sahut akun yang lain. Indahnya perbedaan dalam satu keluarga ya, Teh. Happy Eid Mubarak buat orang tua dan sanak saudaranya, tambah yang lainnya pada kolom komentar unggahan Mutia Ayu tersebut.